Tahu tak? Jadi Nabi SAW menyebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang ni kata Nabi mi'rajnya bagi umat-umat aku. Mana sebab terangkatnya pahala-pahala kita, amalan kita ni dengan sebab sembahyang. Kalau tak sembahyang, amalan kita tergantung antara langit dan bumi. Fikirlah tuan-tuan. Kalau tergantung langit dan bumi, apa nak dihisap, apa nak dikira? Ha, itu sebab walaupun kita banyak ibadat tapi tak sembahyang, rugi tuan-tuan. Banyak pangkat, banyak harta, tak sembahyang, rugi. Banyak anak, banyak kawan, tak sembahyang, rugi. Ha, batu sembahyang ini Nabi ingatkan, inna solata imanuddin. Sembahyang ini tiang agama. Tiang agama. Ha, tiang, benda yang mustahak dalam bangunan, tiang. Kalau tiang tak kuat, bangunan pun roboh. Baca lagi kita tengok gejala maksiat makin banyak. Gejala maksiat makin banyak, banyak orang mengabaikan sembahyang. Betul tidak saya cakap? Tengok diri masing-masing. Dulu masa kita anak dara, kita pemuda, hebat kita. Tapi berkala dah besar, dah belajar, dah gini-gini, dah sembahyang, hilang maksiat-maksiat yang ada pada kita, kita tinggalkan. Maka terserlahlah kebaikan-kebaikan pada masyarakat, pada diri kita sebab sembahyang. Sebab itu berbeza masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang berbeza. Jahat-jahat budak dulu nakal-nakal, sembahyang-sembahyang juga. Kalau terawih tu curi kuih juga, sembahyang-sembahyang juga. Sembahyang-sembahyang juga. Lepas itu arwah bapak saya pesan, kau nak tengok wayang, pergilah tengok wayang. Tapi ayah tahu maghrib mesti sembahyang. Allah, macam mana tuan-tuan terpaksa masuk tengok wayang tu dah lepas maghrib, sembahyang dulu. Sembahyang memang ada barakahnya tuan-tuan. Sembahyang. Wa ahlu mabanil Islam al-hamsi. Maknanya sembahyang lima tiang agama, ia merupakan rukun Islam yang terbesar selepas mengucap dua kalimah syahadah. Selepas mengaku Allah Tuhan kita, mengaku Nabi Muhammad alaihissalam rasul kita, rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Puasa kenian sembahyang. Sebab itu sembahyang ini dia mengangkat amalan puasa, mengangkat amalan zakat, mengangkat amalan-amalan yang lain. Ada faham? Ingat baik-baik. Wa mahalluha minaddin, mahallur ra'si minal jasad. Di perbandingan kedudukannya sembahyang dalam agama Islam sebagai kepala bagi tubuh badan. Sembahyang sebagai kepala. Kepala ni apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Paling penting kepala. Tak ada kepala matilah. Kama fa kama annahu la hayata liman la ra'sala, kata Nabi. Bagaimana orang yang tidak ada berkepala sudah tentu tidak dapat hidup. Betul, orang tak semayang ni tak ada kepala, dia hidup tapi dia tak boleh berfikir cara hidup yang membawa faedah, cara hidup yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia tak nampak, dia nampak kebahagiaan hidup dunia je macam binatang, nampak makan, nampak bini, rumah tangga, dapat senang, tu je, halal haram tak kira. Dia tak nampak bagaimana cara hidup yang sebenar, cara hidup selepas mati. Sebab tu Nabi alaihissalam pesan apa? Al-mautu yusharu ala ma asya'alaih. Mati besok ikut cara hidup, kata Nabi. Mati besok. Dah mati ke belum bapak ni? Belum. Mati besok ikut cara hidup sekarang. Mati ikut cara hidup. Jadi nak menentukan mati baik tak baik, tengok hidup. Dan hidup akhirat ikut cara mati. Lepas mati ada hidup balik tak? Ada hidup balik tak? Hidup balik bukan hidup balik rumah. Hidup balik semula. Hidup balik. Jadi nak hidup balik akhirat, ikut cara mati. Mati apa? Husnul khatimah. Ada kan doa kan? Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Mati yang berkesudahan yang baik. Saya ulang balik kesimpulannya. Mati besok ikut cara hidup. Tulis-tulis. Mati ikut cara hidup. Hidup akhirat ikut cara mati. Jadi kita nak hidup yang mana yang paling kita berhajat ni?
Hidup dunia ke hidup akhirat? Hidup akhirat. Jadi hidup akhirat kalau nak baik, mesti cari mati terbaik. Husnul khatimah. Mati terbaik. Mati ni ikut cara hidup kita. Nak dapat mati terbaik, mesti mengikut cara hidup terbaik. Faham tidak? Cara hidup terbaik. Tidak ada cara hidup yang terbaik, tuan-tuan, puan-puan. Hanya cara hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Yang Allah beri pada hamba dia melalui para malaikat Jibril dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cara hidup yang terbaik. Innad din indallahi al-Islam, kata Allah. Sungguhnya agama yang aku redha di sisi aku adalah Islam. Ha? Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, siapa memilih cara hidup yang lain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka selama-lama aku tak terima amalannya. Nampak? Jadi tiang agama Islam apa? Sembahyang. Jadi nak mati baik, sembahyang. Hidup nak baik, sembahyang. Tuan-tuan tengoklah orang sembahyang dengan tak sembahyang, apa macam. Hingga Nabi berani cakap, Nabi kata apa? Al-farqu bainal mu'minin wal kafirin as-salat. Perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam ni sembahyang. Perbeza pada orang kafir orang Islam sembahyang. Batu tempat saya sana satu perempuan tu kerja supermarket. Saya no pada dia. Saya kecil, saya selalu gurau dengan dia supermarket. Ustaz, akhir dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia masuk Islam, dia meminat dengan orang Islam agaknya. Kahwin dengan orang pemboja jual kain. Amy pergi jauh tu. Kenal? Jual kain. Amy tu. Dia punya warak, tuan-tuan. Alhamdulillah, anak dia tahfiz. Ustaz, aku nak pergi haji ni, Ustaz. Semalam jumpa saya kat pasar. Ustaz, anak nak pergi haji lah, Ustaz. Dah dapat surat? Dah. Alhamdulillah. Orang kafir tuan masuk Islam, hebat sembahyang dia. Aurat dia hebat. Cuba tuan tengok. Niaga dia hebat. Berkorban dengan suami dia hebat. Didikan anak-anak dia pun hebat. Cuba kita tengok. Pasal dia dapat tiang agama. Dapat pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kalau anak-anak tak sembahyang, marah kita marah, tapi doa adalah penting. Betul, saya doa setiap awal kuliah, tutup kuliah, tolong amin untuk zuriat-zuriat kita. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zuriatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas solihin. Ya Allah, jagalah kami, hati kami, anak-anak kami, zuriat kami, lelaki dan perempuan, bagaimana kau jaga hati orang-orang yang bertakwa. Jadikan mereka orang-orang yang membuat amal-amal yang saleh, iaitu sembahyang. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni pula tuan-tuan, Nabi kata lagi, besok pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu innal abdi yaumil kiamah as-salat. Perkara-perkara yang pertama yang Allah kira pada padang mahsyar besok, sembahyang. Dalam kubur dia tak tanya sembahyang. Man rabbuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, tu dia tanya. Wa ma imamuka. Bangkit daripada kubur besok pada mahsyar, keadaan dia telanjang. Tahu telanjang? Hui, tahu telanjang? Selain benang pun tak pakai. Dah telanjang pula tuan-tuan, kolok pula, tak bersunat balik asal. Peluh dengan hidung, dengan telinga, macam-macam. Semua makhluk yang mati bangun di pada masa. Dalam gelap gelita, panas ditasbih diibaratkan seperti sedengkal matahari. Pada masa itu, Allah Ta'ala menggerakkan hati semua manusia di pada masa untuk mencari, memohon syafaat para nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebelum itu Allah dah bangun, dah susah. Agak-agak susah tak tuan-tuan masa itu? Susah tak? Masa tu kita bangun dalam rupa macam ni lah.
Kalau tuan-tuan mati sekarang, bangun rupa sekarang. Nabi kata kama badat. Sebagaimana rupa kita mati dulu. Kalau umur 70 tahun, kita bangkit besok umur kita 70 tahun. 80 tahun. Faham? Kecuali kalau dah titian sirat, nak masuk surga, itu seperti umur 33 tahun. Sama sebaya dalam surga. Bangunlah kita besok tuan-tuan. Masa ini kata ulama ada dua golongan manusia. Maaf, semua telanjang. Orang yang mula-mula dapat pakaian adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Sahih riwayat mengatakan Nabi Ibrahim. Tapi yang paling banyak mengatakan Nabi alaihissalam dapat pakaian pertama. Kedan sahabat, kedan orang-orang yang berjihad ke jalan Allah, kedan orang yang butuh ilmu, kedan orang-orang yang beriman. Dapat pakaian bukan tak dapat, dapat. Tapi sebelum itu tuan-tuan, dalam huru-hara tu manusia terpekik, terleluk. Tiba-tiba Allah kata, ya malaikah, wahai malaikat, hasibu solatahum min ummatin Muhammad. Kiralah sembahyang mereka-mereka yang daripada golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiralah, kiralah. Agak kita masa tu macam mana agak-agak. Siti Aisyah menangis. Ya Rasulullah, aku ni isteri kamu Rasulullah. Malunya aku kalau telanjang di pada masa. Nabi kata jangan malu Aisyah. Masing-masing tak tengok untuk dia pun ada, tidak, tak sempat nak tengok. Dia takkan tengok untuk orang. Jadi di sini berlaku dua golongan. Satu golongan yang bergembira, satu golongan yang bersedih. Kalau Allah cakap kira, kenapa Nabi dah pesan? Awwalu ma yuhasabu indal 'abdi yaumil qiyamah as-salah. Iza saluhat saluhat sairul amalu. Wa iza fasadat fasadat sairul amalu. Apabila baik semayangnya, maka amalannya lain dikira baik. Apabila rosak semayangnya, tak semayang, maka semayangnya dikira amal lain dikira tak baik. Yang baik menerimalah suratan di tangan kanan, yang tak baik menerimalah suratan di tangan kiri. Dari sebelah belakang berkata, ya Allah, alangkan baiknya aku tidak dibangkitkan seperti di hari ini. Biarlah aku mati seperti hayawan. Kerana bersedih. Tuan-tuan, orang yang sembahyang, apakala Allah merintahkan malaikat surga, apa kata dia? Ya malaikat, cepat, cepat, kira cepat, kira cepat. Mereka kata, kenapa? Kerana Rasulullah aku berpesan, dah beritahu, kalau baik semayang aku nanti, aku akan dapat amalan yang kanan, aku akan tergulung oleh orang yang baik di hari akhirat. Nampak? Itu yang gembira, yang semayang. Yang tak semayang, itulah lupa tadi. Sedih, sembab. Cuba tuan-tuan bayangkan. Masa sekarang kita bersama anak isteri kita, suami kita. Tiba-tiba di akhirat besok dia sebelah tempat yang lain, kita sebelah tempat yang lain. Agak-agak macam mana? Suami sekatil dengan kita, isteri sebantal dengan kita. Tiba-tiba bangkit di yaumil mahsyar, Allahu akbar. Suami tempat lain, kita tempat lain. Anak tempat lain. Kenapa tuan-tuan? Pasal sembahyang. Sebab itulah Nabi SAW pesan. Apa kata Nabi tuan-tuan? Muru ahlakum bisolat, wa'mur ahlaka bisolat. Ini Allah pesan. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sembahyang, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dah buat sembahyang, sabar, jangan gopuk-gapak, jangan cepat-cepat, jangan tak tentu hala sembahyang. Lagi nak pergi masalah lambat ni kan? Lepas asar, sembahyang surah pun tak baca, doa iftitah pun tak baca, tahiyat melintang bukang. Rabbi pilih dia tiga je baca. Rabbi pilih warhamni wajaburni. Allahu Akbar. Bahaya tuan-tuan. La nas'aluka rizqan. Allah kata, ingatlah kami yang memberikan kamu rezeki.
kamilah, kami tidak meminta rezeki daripada kamu, kata Allah. Orang kau cakap semayang, sibuklah mak nak cari kerja, sibuklah nak kerja ustaz, kenapa tak main ustaz semayang subuh, sibuk ustaz, anak saya dekat KL pukul 5 pagi dah tunggu bas, sibuk nak kerja, kerja tujuan dia cari makan, betul tak? Tapi Allah dah beritahu, perintahkanlah kepada keluarga kamu mendirikan semayang dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, kata Allah. La nas'aluka rizqan. Kalau kerana tak semayang, kerana tak dapat rezeki, kata Allah, aku tak minta rezeki kau, akulah yang memberi, yang memberi rezeki kepada kamu. Ha, nahnu narzuquka, dan akulah, kata Allah, yang memberi rezeki kepada kamu. Yang kau cebok nak itu, ini meninggalkan semayang cari rezeki. Bukan aku minta rezeki pada kau, aku minta kau semayang, nanti aku beri rezeki pada kamu. Tuan-tuan tengok sekarang, tuan-tuan tengok sendirilah. Saya tengok budak-budak sekolah tahfiz ni, tuan-tuan. Ha, banyak orang mulut jahat ni, orang perempuan. Anak engkau ni sekolah tahfiz, besok nak makan apa? Ada jahat macam tu. Anak dia sekolah menengah, sekolah orang putih. Anak makcik sekolah tahfiz, nak makan apa? Boy. Anak kau sekolah apa? Sekolah Arab. Sekolah Arab ni nak makan apa besok? Saya merasa, saya sekolah Arab seorang, adik-beradik saya. Ha. Orang kempen mak saya gini-gini, tak, saya tak ada. Ha, begitu. Bahasa anak saya sekolah Arab. Ha. Jangan macam tu. Kalau kita buat kerja Allah ni, tuan-tuan, Allah beri rezeki, tahu. Anak kita tapisan orang hantar beras, hantar gula, hantar apa. Ustaz tu orang hantar bini pula, dapat bini pula, tahu. Cuba belang. Anak toke mobil, kahwin dengan dia, dengan ustaz. 3, 4, 5 dah anaknya. Cuba tengok, ni rezeki. Allah beri rezeki, bukan kita yang beri rezeki. Allah dah beritahu, jangan tak semayang kerana nak cari rezeki. Marah anak, sibuk lama gini tak. Marah dia. Terang, Allah cakap dalam Quran, nak, Allah yang beri rezeki, bukan kita yang beri dia. Dia tak minta pun rezeki pada kita. Engkau cari banyak-banyak nak buat ke mana? Nah, begitu tuan-tuan. Wal akibatul littaqwa, kata Allah. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa adalah orang yang patuh kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal yang baik, menjauhkan amalan yang dilarang. Itu yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan, waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita tuan-tuan. Mengikut dapat anak kita jadi orang yang bertakwa. Simbol orang yang bertakwa ini adalah sembahyang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Baik. Ini saya terangkan kepala-kepala tajuk aja tuan-tuan. Kau telah cerita tentang sembahyang. Dan Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya, kata Allah, orang-orang yang beriman itu tetap berjaya. Siapa? Mereka yang mengerjakan sembahyang, khusyuk, kekal mengerjakan sembahyang, tetap menemui kejayaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan, kalau anak kita ni ramai, kalau yang seorang tu sembahyangnya bagus, Qurannya bagus, perkara lain semua bagus. Tengok STPM Belak Lantar Tengganu, berjubah, bergambar, yang terbaik STPM. Nampak? Kalah orang sekolah menengah. Pasal Allah pimpin, Allah pimpin, Allah pimpin. Kini ada orang macam ni pula, dia tidak bergabung dengan maksiat, dengan Quran saja. Ini sebab kita jangan nak hina-hina kalau orang mengejar keakhiratannya macam ni. InsyaAllah kejar akhirat dapat dunia, kejar dunia kerana dunia pun tak dapat, akhirat pun melepas. Tuan-tuan tengok, banyak orang kerja dunia, pangkat besar, gaji besar, tapi apa yang dibuat amalan akhirat tuan-tuan? Pendek, jangan tengok orang lah, tengok anak masing-masing lah. Tengok anak masing-masing. Kalau anak kita ni orang yang baca Quran, dia pandai, semayang dia tak payah disuruh, insyaAllah kerja-kerja yang lain dia, dia baik tuan-tuan. Mudah. Dan juga semayang ini, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia boleh menegah kita pada keburukan dan kemungkaran. Betul tuan-tuan? Menegah pada keburukan dan kemungkaran. Cuba tuan-tuan tengok. Macam ibu-ibu sekalian, cubalah. Orang ajak kita
buka tudung. Berani tak buka? Tak berani. Pasal sembahyang ni dah sebati dengan kita. Dia dah jadi mata-mata gelap kita. Dia dah berani meneguh kita. Ha, kau kan sembahyang. Kau nak mencuri-curi tu orang, kau kan sembahyang. Kau kan sembahyang. Ha, sembahyang ni tuan-tuan. Kalau dah sampai macam tu, kekalkan sembahyang. Syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dah dapat teman yang rapat, yang boleh mengingatkan kita kepada keburukan dan menyuruh kita pada kebaikan, iaitu sembahyang. Kemudian sembahyang ni juga Nabi kata, mibtahus salat tahur. Anak kunci sembahyang bersih akidah, bersih najis, bersih badan. Wa mibtahus jannah as-salatu. Anak kunci surga adalah sembahyang. Ini semua tentang sembahyang. Mereka tak sembahyang macam mana nak masuk surga, anak kunci tak ada. Rasulullah kata sedangkan surga itu ibarat kunci dia itu panjang dia ni lima kaki ni. Lima kaki ke dalam. Kunci kita cuma ada empat kaki je panjang. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh tak pernah sembahyang. Boleh buka kunci? Boleh buka je nak? Masuk tak sampai, tak boleh pusing. Habis kalau kita buat tiga je, zuhur, asar, maghrib, tiga kaki je, boleh sampai? Lubang tu lima kaki, tak sampai tuan-tuan. Tak boleh buka. Kalau kita sembahyang dua je, maghrib, isyak, pendek kunci je, lubang panjang, boleh buka? Kalau sembahyang satu, lagi pendek. Kalau tak sembahyang macam mana? Kalau tak sembahyang, tengok lubang je lah, kunci tak ada. Tengok lubang surga. Itu pun kata Rasulullah SAW, dah cukup lima tu sembahyang kita, dah cukup, dah layak nak buka kunci surga pun kadang-kadang terlambat. Sebab kunci ni berkarat. Masuk buka karat kunci. Ha, sebab itu kalau dah sembahyang, jauhkan pada sifat-sifat hati yang kotor, hasad, dengki, riak, ujub, takabur. Dah belajar dalam kitab, kitab penawar bagi hati. Dah belajar kan? Dah belajar kan? 10 sifat mazmumah kita kena buang, gantikan sifat mahmudah yang 10. Barulah sembahyang kita cukup, insya-Allah menjadi kunci yang original, yang masuk buka top aja boleh dapat. Sebab tu orang sembahyang ni jangan ada yang memutuskan silaturahim. Jangan tak tegur orang. Faham? Walaupun lain parti, lain apa, jangan tak tegur. Kerana Nabi kata kata Allah rahmah la yadkhuluna jannah. Memutuskan silaturahim tak masuk surga. Ulama-ulama hadis tafsir hadis ini, dia kata bukan tak masuk surga, lambat masuk surga. Ha, pasal dia beriman, lambat masuk surga. Nak lambat ke nak cepat? Nak cepat. Satu orang alim, apakala keputusan di padang mahsyar, ahli surga. Dia tiba sampai dekat babul jannah, malaikat Ridwan tahan. Tuan duduk situ dulu. Kenapa? Duduk saja. Aku tak tahu. Allah suruh duduk. Duduk. Dia pun cakap, orang ni tak semayang, dah masuk, dah bertaubat dah tu. Ini yang buka aurat dah masuk, yang maksiat dah masuk, yang begini. Kenapa aku yang semayang, kenapa aku tak boleh masuk? Mereka kata, aku tak tahu. Dah habis orang suruh masuk, barulah dia, sekarang Allah suruh kau masuk. Kenapa? Kerana kau ada orang yang kau tak tegur, yang kau putuskan silaturahim. Kau semayang bagus, tapi kau ada orang, satu hamba Allah yang kau tak tegur. Sebab itulah Allah lambatkan kau masuk surga. Cuba kita bayangkan, kita berapa orang yang kita tak tegur, semayang bagus, tapi hasad, dengki, mengata orang, mengumpat orang, macam-macam lah. Sebab itu tak apalah tuan-tuan, kalau kita ni semayang, kita cepat sadar, cepat kita istighfar balik, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang penting jangan ada yang tak tegur ni, saya harap tolong jangan ada lah. Kadang dengan mak mentua tak tegur, kadang dengan suami pun ada tak tegur. Apa asal tu? Dengan suami pun tak tegur. Ada
Suami dia cerita dengan saya, "Ustaz, bini aku ni belajar dengan kau rajin, Ustaz. Aku puji dia belajar, Ustaz, dia pergi sendiri, menjalur bawa kereta pergi sendiri. Tapi dia tak tegur aku dah 3 tahun, Ustaz." "Ih, habis? Dia tak tegur aku, balik-baliklah. Tapi dia tak tegur aku, Ustaz." Ha. Semalam, orang pergi dekat sana dah payah. Ngadu, mak mentua tak tegur anak dia. Maksudnya, mak tak tegur bini dia. Ha. Baru hari lepas, solat subuh, jumpa saya, lepas makan, dia menangis. Cikgu ni, "Alhamdulillah, Ustaz, mak aku dengan aku, Ustaz, anak dia, menangis dia." Ha, tu pasal adalah selek sikit-sikit di padu air punya pasal eh. Ada tak tegur mak. Dan anak dia tanya, "Mak ngaku tak aku anak?" Mak dia baru ngaku tu anak dia. Cuba tuan-tuan bayang. Alhamdulillah lah juga. Dengan itu dengan berkat sembahyang tuan-tuan. Berdoa. Ada mak yang tak tegur anak pun ada. Allahuakbar. Kalau di padu air adik-beradik ni memang banyaklah. Jadi kita yang sembahyang ni kita jauhkanlah tuan-tuan. Sifat-sifat yang mazmumah ni kena jauhkan. Jangan adalah. Pergilah tak kala Nabi kata tak tegur ni tuan-tuan, bukan kita saja. Hasan Hussein pun ada tak tegur. Hasan Hussein cucu Nabi ni tak tegur tuan-tuan. Dah masuk hari ketiga dah. Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang usia dia 120 tahun. Dia dengar Hasan Hussein tak tegur, dia menangis. Dia pergi jumpa abang dia dulu. "San, kenapa kau tak tegur adik kau?" Dia kata, "Bukan aku salah, dia yang salah. Ni cucu Nabi." Kemudian Abu Zar tanggungjawab soal Islam, pergi kat sana. "Sin, kenapa tak tegur adik kau, abang kau?" "Bukan aku yang salah, dia yang salah." Kan sama jawapan tu. Abu Zar pergi lagi. "San, adik kau kata bukan dia salah, kau salah." Azhar kata, "Salah tak salah, aku abang dia adik." Fikirkan nasabahlah. Aku abang dia adik. Pergi lagi. "Sin, abang kau kata salah tak salah, dia tak kira. Dia kata dia abang kau adik." Hussein termenung. Hussein kata, "Betul, aku adik dia abang. Tapi aku dengar Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya orang yang pergi kepada tegur seseorang yang tak tegur dia, pahala dia lebih besar daripada orang yang menegur." Faham tak tu? Faham tak? Awak tak tegur saya, awak datang tegur saya, pahala awak lebih besar. Faham? Jadi itulah Rasulullah pesan kata dia, "Aku sayang abang aku, sebab tu aku tak nak datang tegur dia. Biar dia tegur aku, aku tak kira siapa salah. Biar dia datang tegur aku, aku gembira melihat saudara aku yang tua, pahala dia di padang mahsyar lebih besar daripada aku. Itu tanda aku sayangkan abang aku. Beri salam aku pada dia." Abu Zabu pergi, "San, punya adik kau, dia pun tak kira San salah tak salah abang adik. Yang dia takut, dia kata atuk aku pesan, Rasulullah pesan, dia kata sesungguhnya orang yang pergi tegur tu pahala dia lebih banyak, lebih besar daripada orang yang kena tegur. Jadi dia mahu abang kau, dia mahu kau ni pahala lebih baik, lebih banyak, lebih besar daripada dia depan Allah, daripada masyarakat. Kerana kau abang dia, dia nak amal baik kau, pahala kau lebih banyak daripada dia. Jadi dia minta lah kau datang tegur dia." Tengok tawaduknya Sayyidina Hasan, putih tapak kaki, pergi jumpa Sayyidina Hussein, peluk adik dia. Cuba tuan-tuan tengok. Nah, ini orang yang tidak membangga diri. Walaupun mula-mulanya hebat, bangga diri, tapi dengan pesanan Nabi, pesanan sallallahu alaihi wasallam, mereka tunduk pergi bertemu dengan adik dia Sayyidina Hussein. Ah, begitulah tuan-tuan. Itu cucu Nabi kita ni, apa ada kena mengena? Arak bukan Jawa kopior kita ni. Tak ada kena mengena dengan cucu Nabi. Bukan action. Kalau muka dia tu bang, 10 kali mati, 10 kali hidup, mata tetap tak nak tegur dia. Apa asal cakap macam ni? Ini kau agak orang perempuan, kau lelaki yang banyak cakap macam ni. Tu cakap betul-betul. Yang kau dengar lah, orang perempuan, orang lelaki. Ah, tahu pun kau, bagus. Tapi bukan kita, bukan? Kadang kita dia buatlah kita.
Kalau aku yam, dia tu yam. Tak payah kau tu tegur dia yam. Dia dengan kacau-kacau laki kau tu buat apa? Tak payah tegur dia. Kalau aku dia laki, aku kena kacau dia, mati balik hidup pun aku tak nak tegur dia. Bila mati boleh hidup balik? Kan kau hajar punya cakap tu. Melawan Allah Ta'ala. Ada mati boleh hidup balik? Yang ada 10 kali mati, 10 kali hidup. Oh, ini sifat orang yang tak usuk dalam sembahyang. Minta maaf lah saya cakap. Kalau kita usuk dalam sembahyang, baca Allah Akbar Kabirah je. Wa ana minal muslimin wa ma ana min, wa ma ana minal musyrikin, kan? Aku tak usuk. Ujung dia, wa ana minal muslimin. Aku janji Allah, aku akan bersama-sama dengan orang Islam yang menyerah diri pada kau. Ada tak teruk? Ada tak teruk? Tak tolonglah tuan-tuan. Jadi saya minta maaf lah, kerana kesan sembahyang ni bagus tuan-tuan. Tapi kalau kita tak tegur, maka kehebatan sembahyang tu hilang. Satu. Jadi jauhkan sifat mazmumah, hadirkan sifat mahmudah di dalam hati kita. Redha, tawadhu, syukur, itulah silaturahim, kasihkan Allah, kasihkan Nabi, kasihkan Quran. Itu semua sifat yang baik-baik semua tuan-tuan. Baik, dah begitu hebatnya sembahyang ni tuan-tuan, Allah perdukan di langit, diperdukan di langit, dan Allah, Jibril mengajar Nabi di bumi. Dah cerita mai kan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh kan, 2 hari dengan ajar. Maka lepas itu Nabi pun bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah engkau, kata Nabi, seperti mana engkau melihat aku sembahyang. Ini hadis sahih tuan-tuan. Tapi ada budak-budak ini jam, dia kata apa, mak tak payah sembahyang, mak, abah pun tak payah sembahyang, kerana saya belajar dekat UIA ni, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu bagaimana kamu lihat aku sembahyang. Mak nampak tak Nabi sembahyang? Anak graduate UIA, belajar dengan Iran, itu jadinya. Itu bukan tapis pun, urusan ahli sunnah ke ahli punaranak, masuk je masuk. Anak kita yang jadi guru hari. Itu ustaz-ustaz sembahyang tu tak betul lah. Ni dia bawa kita, sallu kama raaitumuni usalli, ada sahih ni mak. Sembahyang engkau bagaimana kau lihat aku sembahyang. Jadi yang boleh sembahyang ni sahabat, bini dia, anak dia je mak. Kita tak nampak Nabi sembahyang. Tak nampak Nabi sembahyang, kita tak perlu, kita tak perlu sembahyang. Kerana kita tak nampak Nabi sembahyang. Maaf tuan-tuan, saya terlalu jauh. Maaf tu tak nampak. Sebenarnya bukan begitu. Habis macam mana? Mak niat je mak, dia bawa satu hadis lain. Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya, setiap amal itu dengan niat dah cukup. Sampai zuhur, niat nak sembahyang zuhur. Sampai asar, niat nak sembahyang asar. Tapi bapak dia cerdik sikit, dia pun panggil, mat minum air, mat minum air apa bah, Nescafe sedap, minum, janganlah minum air abah suruh, niat dia lah minum air. Bapak dia cerdik sikit, niat dia minum air, mat tak payah buat, niat je terbenung dia, ni air lain bah, sembahyang lain. Mak dia pun cakap, apa kau tu bukan faham. Kata laki dia tak faham. Dah terpengaruh dengan anak tadi. Bapaknya lulus apa, dia jadi 6 sekolah. Bapak kau ni tak faham nak yang kau cakap tadi. Kau cakap tu betul lah. Yang tak dapat tengok Nabi tak sembahyang. Hah? Tuan menung bapak dia cerita tuan-tuan. Perempuan ni cepat betul terpengaruh. Dia suka tak sembahyang? Tak ada. Saya tak sembahyang. Pasal apa? Datang bulan. Saya tak puasa lah bang. Kenapa? Dia suka. Patut dah tak boleh puasa tu, ada istighfar dia. Alhamdulillahillazi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Kalau tak boleh semayang ke tahir, itu istighfar dia, doa dia. Tahu? Ada baca tu? Harap. Tak apa, nanti boleh tanya. Astaghfirullah, alhamdulillahillazi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Alhamdulillahillazi ala kulli halin, segala puji bagi Allah yang memperlakukan segala hal yang berlaku. Wa astaghfirullah ala kulli zanbin, aku bermohon padamu ya Allah atas segala dosaku. Itu kalau masuk huzur tak boleh sembahyang. Faham tidak?
ajar anak-anak cucu benda tu. Ni laki kau ajar buat apa? Dia bukan ada benda tu. Anak ajar, ajar anak. Patut laki ni kena ajar bini macam tu. Laki pun tak tahu. Elah, pasal dia bukan bidang dia, kata dia. Ha. Habis. Jadi maksud salu ni, ha, kita naklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihissalam yang diambil daripada ulama-ulama umat Islam yang dahulu. Itu maksud ada sini. Nah, sahabat tengok Nabi, tabi'un, tabi'in, sampailah akhir ulama-ulama mencatat, menulis cara-cara, kaedah-kaedah semak semayang. Dibukukan, dikitabkan cara-cara semayang. Maka kita pun semayang mengikut apa yang ditulis oleh para ulama empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali. Faham eh? Nah, begitulah tuan-tuan. Hingga kepada ulama yang terkemudian seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab mereka, mereka ini dianggap orang yang tetap di dalam mengerjakan sembahyang dan memelihara sembahyang. Baik itu Nabi dah tak ada, sahabat-sahabat Nabi. Nabi pernah sebut ashabil kanujum, sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Ini tadaitum, ihtadaitum. Kalau kau mengambil petunjuk ajaran daripada mereka, kamu tetap mendapat petunjuk. Sahabat dah mati, tabi'ut tabi'in, inilah para ulama-ulama salaf dan khalaf. Itulah tuan-tuan, sampailah ke hari ini, ke hari ini kitab-kitab dia tinggal. Ha, itu yang kita ikut sembahyang. Ha, baik. Baik itu masa Nabi Isra' dan Mi'raj, perkara pertama diperlihatkan orang yang mengantuk-ngantukkan kepalanya. Betul tidak? Dengar cerita macam tu kan? Ha, Nabi tanya, siapa tu Jibril? Umatmu yang mencuaikan sembahyang. Bukan tak sembahyang, cuai. Kejap sembahyang, kejap tidak. Kejap baca surah, kejap tak baca surah. Cuai lah. Dah hukum antuk-antuk sendiri. Ha. Ha, Nabi sebenarnya sedih Nabi. Tengokkan lagi perempuan, banyak perempuan lah yang digantung rambutnya di pokok zakumnya berduri. Nabi tanya, siapa? Itulah umat kau yang tidak menutup auratnya. Faham tidak? Diperlihatkan seorang laki-laki, ha, nampak tuan-tuan, memakan daging yang busuk, meninggalkan daging yang baik. Inilah laki-laki yang mencari perempuan-perempuan yang jahat untuk melakukan zina. Diperlihatkan lagi kemaluan sebesar gunung, sebesar pohon yang besar. Ha. Siapa? Inilah umat-umat kau yang mengekalkan zina, tidak bertobat. Diperlihatkan lagi satu kemaluan yang besar macam batang pokok kelapa sana. Dipikul orang, baling ke belakang, orang belakang baling ke depan, baling kiri, baling kanan. Siapa ni? Masyarakat yang membiarkan orang-orang yang berzina tidak mengambil hukum dan tindakan. Macam inilah, semua diperlihatkan oleh Nabi SAW. Yang diperlihatkan lagi orang-orang yang pagi menanam petang tuai, pagi menanam petang tuai. Inilah orang yang berusaha dalam hidup dia melakukan amal-amal yang saleh. Ya, amal yang baik seperti bersedekah, ya, menggunakan anggota badannya, harta bendanya ke jalan untuk berjihad ke jalan Allah Ta'ala. Dan kita pergi belajar ni, itulah balasannya bila besok hari. Itulah ibaratnya, kau jejak aja niat nak belajar, dah gugur 10 dosa kecil, dah dapat 10 kebajikan. Duduk aja dapat 1000 rakaat sembahyang sunat. Itulah contoh yang berjihad ke jalan Allah, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah tuan-tuan kisah-kisah yang dalam surga dan dalam neraka yang Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam Isra' dan Mi'raj. Ini maknanya gambaran-gambaran orang yang sembahyang, buatlah gambaran-gambaran yang baik. Orang yang tak sembahyang, yang abang orang yang sembahyang, ambillah gambaran-gambaran yang baik. Yang tak baik ini tinggalkan. Orang yang tak sembahyang, tengoklah gambaran-gambaran yang tak baik. Cuba berusaha ke arah kebaik, kebaikan. Itu nama dia natijah yang kita lihat. Ini semua teguran bagi orang yang sembah, orang yang sembahyang. Kalau benda Allah perlukan sembahyang, yang Allah sembahyang, dia akan menghadapi benda-benda yang macam ni. Ha, kalau baik ikut, tak baik tinggal. Itu yang berkata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu a'lam. Cerita Isra' Mi'raj kita postponkan dah habis. Ya, ada lagi lah. Cuma kita hendak natijah daripada Isra' Mi'raj melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam kerana Allah Ta'ala. Kalau begitu tuan-tuan, sembahyang ini satu anugerah Allah, benda yang dilakukan oleh para malaikat dan para nabi dan rasul.
maka sembahyang ini ada cara-cara dia, bukan suka-suka saja. Oh, and dia kata dia pun ada sembahyang, ada sembahyang. Orang Cina pun kata dia ada sembahyang, tapi orang Islam pun kata aku ada sembahyang. Sembahyang kita ni berbeza dengan sembahyang dia. Sembahyang kita setiap perbuatan yang dimulakan, dan beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan assalamualaikum. Itu nama dia sembahyang. Itu Nabi kata selalu sembahyanglah kamu bagaimana kamu lihat aku sembahyang, dengan melaksanakan rukun-rukun sembahyang, melaksanakan sunat-sunat sembahyang, sama ada sunat ab'ad atau sunat hay'ah. Jadi dalam sembahyang, apa yang terkandung dalam sembahyang tuan-tuan? Pertama, rukun-rukun sembahyang. Rukun ni terbagi tiga. Satu, rukun qalbi, tempat niat. Kedua, rukun kauli, rukun bacaan, macam Fatihah, tahsyud akhir. Itu rukun tuan-tuan. Kemudian lagi, dan juga beberapa perbuatan seperti rokok, sujud, iktidal, itu nama dia rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Cukup kita ni. Rukun fi'li qalbi hati, rukun qauli perkataan, rukun qalbi perbuatan. Sebab itu orang yang sembahyang ni tuan-tuan, dia ada sifat mu'allaqan dengan Tuhannya. Mu'allaqan ni maknanya rindu dendam dengan Tuhannya. Nanti besok kita belajar rindu dendam. Maknanya dekat mana ada amalan mu'allaqan ni? Tatkala kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud. Daripada at-tahiyat lah. Maknanya, hei Tuhanku, aku janji ya Allah, asyhadu, nak tunjukkan padamu, nak saksikan padamu. Apa benda? Hati aku, perbuatan aku, percakapan aku, masa aku hidup dalam dunia ni tidak bercanggah dengan agamamu ya Allah. Itu nama mu'allaqan, rindu dendam dengan Allah. Apakala kita nak buat jahat aja, tak boleh. Kita ingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama rindu dendam. Sebab kita rindu dengan Allah, kita ingat pesanan dia, kita ingat janji kita. Rindu dengan suami, kita ingat janji kita. Rindu dengan isteri, ingat janji kita. Aku terima nikah, ingat tanggungjawab kita. Pasal rindu dengan perjanjian kita. Itu dalam sembahyang. Ada 7 persembahan dalam sembahyang. InsyaAllah kita akan sampai nanti 7 persembahan dalam sembahyang. Apabila kita sembahyang, kita mesti dapatkan 7 persembahan. Yang mana Allah sebut dalam hadis kursi, apabila hambaku sembahyang di depanku, aku melihat dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penilaian, kata Allah Ta'ala. Maka sempurnakanlah rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat ab'ad dan hay'ah di dalam sembahyang. Satu. Jadi dalam sembahyang ada nama dia rukun. Rukun terbagi 3: fi'li, qalbi, qauli. Faham? Keniat ada, terdapat lagi benda yang sunat. Sunat, sunat ni apa ni sunat? Buat dapat pahala tak buat? Buat dapat pahala tak buat? Tak dapat apa-apa. Allahumma, tu budak tadika. Buat dapat pahala tak buat rugi. Dengan lama masa, lagi lama masa kita tak buat, lagi banyak kerugian kita. Faham tidak? Faham? Contohlah, suami balik rumah, engkau suri rumah tangga, dia beri salam buka pintu. Apa hukum memandang wajah suami masa dia balik tu? Apa hukum? Wajib ke, haram ke, makruh ke, sunat? Sunat. Kalau kau tinggi, laki kau macam aku pendek, kau pandang pada atas ke bawah itu. Kalau laki kau panjang, kau pendek, pandang yang pandang pusat, pandang ke atas. Allah gugurkan dosa-dosa kecil lagi. Hikmah. Jadi kalau 50 tahun kahwin, umur dah 70 tahun,
tak pernah mandang wajah suami apakala balik ke rumah. Bila belajar wajah Allah ustaz, laki aku baru mati minggu depan ustaz, tak pernah aku dapat natap wajah dia masa dia balik. Habis macam mana kak? Dia balik aku jawab salam juga, buka pintu, buka pintu aku pusing kat bontot aku, dia nunjukkan dia. Ruginya kamu memang ustaz, menyesal aku ustaz. Ustaz, umur makcik 60 tahun, 60 tahun. Ustaz, ada tak orang nak kenal aku ustaz? Tak siapa nak ingin kau makcik kita tua. Contoh masa muda tak ada rasa rugi bila? Apakala dah lama. Betul tak? Suami kita juga kalau balik ke rumah sunat menyentuh isteri. Faham aku cakap ni? Faham ni? Ada buat tak? Ada mana? Bagus. Sentuh. Kat mana sentuh? Tengok keadaan. Ada cakap main. Kalau muda-muda baru kahwin pegang sini tu. Macam aku payah tinggi kan macam kamu-kamu. Kalau dah tua-tua jangan pegang, baru jadilah khabar baik. Kau pegang sini mengadu dia. Noi noi noi. Pasal dia lembek pegang. Ikut keadaan. Sunat ni ikut keadaan. Itu kalau seminggu tak apa, kalau 50 tahun tak pernah. Allah mah. Rugi tak rasa rugi? Itu contohnya. Itu luar pada sembahyang. Yang sembahyang ni apa tu, ke dalam sembahyang ada sunat abad dan sunat hayat. Dengar baik-baik. Wajib orang yang sembahyang mengetahui perkara-perkara yang wajib dan yang sunat di dalam sembahyang. Yang sunat di dalam sembahyang. Dan wajib mengetahui mana sunat, mana rukun, mana sunat. Kalau saya tanya awak, doa iftitah Allahu Akbar Kabirah, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Kalau kata wajib, dah tak sah sembahyang. Tapi nasib baik ada ulama kata tuan-tuan, walaupun tak tahu satu persatu mana wajib mana sunat, tapi tahulah dalam sembahyang ni ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Jadilah boleh macam tu, boleh tak? Kurang-kurang macam tu lah, tapi kena belajar jugalah. Kau nak kira hukum yang asal ni kena tahu tasyahud awal sunat ke wajib, tajat awal. Kalau hukum asal dah tak sah dah. Kalau kata wajib tasyahud awal, sunat abad. Allahu Akbar, wajib ke sunat? Allah sebutan tu, Allahu Akbar, wajib rukun. Angkat tangan dia, Allahu Akbar. Angkat tangan apa hukum? Sunat hayah. Jadi dalam sembahyang ni ada rukun, ada sunat abad, ada sunat hayah. Faham tak? Oi, faham? Betul ke sungguh duduk depan? Dalam sembahyang ada tiga perkara. Satu apa? Rukun. Rukun ni mesti buat. Kalau tertinggal sengaja atau tak sengaja, hukum dia batal sembahyang. Faham? Seperti awak rokok, awak rokok dua kali, batal menambah rukun. Awak meninggalkan sujud sekali je, batal kerana meninggalkan rukun. Wajib takbiratul ihram, awak tak sebut cuma, batal meninggalkan rukun. Tak baca fatihah, batal kerana meninggalkan rukun. Tak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi? Sujud sahwi pernah dengar tak? Bila? Sujud kerana apa? Sujud kerana terlupa atau sengaja meninggalkan sunat abad. Saya sebut rukun ibu dah tahu ada 13, ya? Sama ada rukun kauli, qalbi dan juga fi'li. Sunat ni terbagi dua. Satu sunat abad, kedua sunat hayat. Sunat abad, dengar, kalau kita tinggalkan dengan sengaja, tak buat atau terlupa, sah sembahyang kita kan dia bukan rukun. Tetapi kena sujud sahwi, dua kali sujud selepas baca tahiyat akhir sebelum memberi salam, dengan niat menutup kekurangan pahala kita tadi yang kita tinggalkan, walaupun benda itu sunat.
Faham tidak? Ini sunat abad. Kalau kita tinggal, sengaja atau terlupa, semayang kita sah, tapi digalakkan, dijabarkan dengan sujud sah, sahwi. Contoh macam ni. Satu sunat abad kita tinggalkan apa? Tasyahud awal. Tahiyat awal. Tasyahud. Tahiyat awal tu daripada mana? Dengar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sambung dia apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud. Awak baca sampai situ ke tidak? Kita baca lebih pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad ni sunat abad yang lain. Tapi kita sebab kita baca tasyahud awal, sambung dengan salawat ke atas Nabi. Kalau tidak, kena sujud sahwi. Ada faham? Ngangguk faham ni? Gatal pun lagu tak faham tak? Ha. Ustaz, apa tu sunat abad? Ha, tadi cakap, sunat mana? Benda yang digalakkan kita buat tu sunat. Tak buat tu rugi. Sunat abad ni kalau kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Kalau kita tak buat, sengaja atau terlupa, kena dijabarkan dengan sujud sahwi. Mana Allah Taala, kalau boleh Allah Taala tak suka kita tinggalkan. Kau dah tertinggal, ganti dengan sujud sahwi. Ha, begini. Katalah ambil satu tinggal tasyahud awal. Terus bangun rakaat yang ketiga tak baca. Ha, sekiranya kita baca tahiyat, lepas tahiyat habis, kita teringat tadi tak buat tahiyat awal, Alhamdulillah majid, terus niat aku nak sujud sahwi. Sujud dua kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita ni kadang tidur dan semayang, kadang terlupa. Ah ha, itu sebab Allahu Akbar Rabbi fili warhamni wajib sampai habis. Lepas tu sujud lagi Allahu Akbar Subhana man la yanamu wal tiga kali. Lepas tu bangun Allahu Akbar. Berhenti kejap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dapat pahala tasyahud awal tadi diganti dengan sujud sahwi. Ada faham? Ha. Kalau tuan nak faham, ada kitab tak Muniyatul Musallin? Ada. Yang ada kena beli RM12 je. Pergi kedai pesta tu cakap Ustaz Sulaiman suruh beli, murah insya-Allah. Muniyatul Musallin, Romi ada, Jawi ada. Ha. Insya-Allah. Baik. Sunat-sunat abad. Ah, tulis. Sunat-sunat abad ada 8. Satu, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk dia duduk tahu duduk. Kalau kau baca tayak bercangkung, kena sujud sahwi. Kerana duduk tu sunat abad. Ada yang bercangkung. Tak pasal-pasal dia bercangkung. At-tahiyyatul mubarakatuh. Kedua, membaca tasyahud awal. Baca dia tu depan at-tahiyat tadi sampai anna Muhammad Rasulullah, itu juga sunat abad yang kedua. Membaca tahiyat awal. Yang tak pensi dengar je tak apa. Yang ketiga, salawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, yang ketiga, faham? Yang keempat, berdiri membaca kunut. Berdiri membaca kunut. Boleh tak baca kunut dalam rokok? Boleh, rukun ni kauli tak apa. Tapi kalau terbabas lah. Kalau terbabas,
waladhallin. Amin. Lepas tu kita apa tu, rokok kan, dalam sujud kita rokok subhanallah, kita sami Allahu liman hamidah, lupa nak baca kunut. Lepas kita terus sujud, Allah, lupa nak baca kunut. Ni dah sujud ni, dah dai dah sampai, bangun batal sembahyang, boleh baca Allahumma. Tapi jarang orang buat, nadir berlaku. Tapi kena sujud sahwi. Wallahu alam. Itu payah. Jarang orang dengar ada gila ustaz tu nak baca. Adalah kalau terbabas, kau balik semula dah jadi sujud 4 kali dah nanti. Baik. Berdiri membaca kunut. Mana kalau orang sakit lain cerita. Dia sakit sembahyang terlentang, dia baca kunut dengan terlentang lah. Adakah dia kena sujud sahwi? Tidak. Pasal dia uzur. Yang kelima, membaca kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ingat ini. Lama dia pandai makna kunut. Pahit. Baca betul-betul lah sikit. Kunut ni ada dua. Satu panjang, satu pendek. Tahu kunut pendek? Macam mana? Kunut macam tu. Macam tu. Bukan. Allahummaghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau kita pergi umrah, subuh Pak Imam sana tak baca doa kunut. Pada dia tak kena sujud sahwi, mazhab dia. Kita kena sujud sahwi. Kalau gitu baca kunut yang pendek. Sami Allahu liman hamidah. Kau baca Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dapat sujud sama dia, Allahu akbar. Boleh faham? Boleh faham tak? Itu kunut yang pendek. Allahumma gfirli ya ghafur, ya Tuhan ampunkan dosaku ya Allah, kau yang maha pengampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat ke atas Nabi. Itu dia. Membaca kunut. Keenam, salawat ke atas Nabi selepas kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sunat abad. Yang keenam, salawat ke atas Nabi selepas membaca kunut. Yang ketujuh, salawat ke atas keluarga Nabi selepas membaca kunut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi. Itu pun sunat abad. Yang kedelapan, salawat ke atas keluarga Nabi selepas tahiyat akhir. Tahiyat akhir, tahiyat akhir salawat tu rukun. Allahumma wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam tahiyat akhir rukun. Kalau tak baca sembahyang tak sah, tak boleh sujud sahwi. Tapi kalau dalam tasyahud awal Allahumma salli ma, itu sunat abad. Ada beza tak? Ada beza tak? Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal dia jadi sunat abad. Kalau kita tinggalkan boleh ganti dengan sujud sahwi. Kalau dalam tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tinggalkan sembahyang kita tak sah kerana dia merupakan rukun. Faham tidak? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pukul berapa? 11. 10:30 ya. 10:30 habis sekali lagi. Baik. Sembahyang macam itu tuan-tuan, ada dia punya cara dia. Tadi tahu dalam sembahyang ada rukun, sunat abad, ada sunat hayat. Sunat abad dia 8. Kalau tinggal kena sujud sahwi yang saya baca tadi. Apa tidak? Tulis tak tadi? Duduk tasawuf awal dulu tak? Tu. Ada lagi yang kena sujud sahwi. Benda yang mendatang luar daripada sembahyang. Contoh, kita sembahyang isyak kata Allahu isyak. Tiba rakaat yang ketiga, kita taradud. Tiga ke empat. Nak ambil yang mana? Pernah macam ni tak? Pernah tak? Buat apa macam tu? Lepas tu buat apa? Ambil tambah satu kan? Jadi empat lah. Yakin? Yakin? Tiga tambah satu empat. Lepas tu apa nak buat? Pernah sujud sahwi? Kalau pandai, lepas tu, lepas tahiyat sujud sahwi. Faham? Tambah satu. Atau taradud. Tiga, empat.
Lepas tu nak sunat yang terakhir, oh memang dah empat. Nak tambah lagi tak? Nak tambah lagi tak? 3, 4, 3, 4. Sebelum kita duduk tahiyat, empat. Nak tambah tak? Zuhur isyak 4 rakaat. Awak 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ambil 3, tambah 1. Pada ambil 3 tambah 1. Kena sujud sahwi. Yang kedua macam tu juga, 3, 4, 3, 4. Tapi sebelum salam, 4. Faham tidak? Kita ingat rupanya 4 lah, 4 bukan 3, 4. Nak tambah tak? Nak tambah tak? Ni rekan yang keempat ni, nak tambah tak? Tak payah tambah. Tapi sujud sahwi dia kena juga. Sebab taradud tadi menguangkan pahala sembahyang. Faham tidak? Kalau ingat makan, lagi kurang. Ingat makan, ingat make up, ingat dunia, lagi kurang. Contoh. Faham ni? Sunat ab'ad. Itu nama sunat ada juga. Itu sunat ab'ad. Ada panjang kalau kita belajar ni tuan-tuan. Katalah kita tinggalkan tasyahud awal. Tengok yang mana kena sunat ab'ad, yang mana tidak. Kita pun dah tak nak baca tahiyat awal. Kita bangun tak? Rekat yang ketiga. Bangun tak? Bangun. Allah bangun. Bangun sebelum sampai had rokok. Belum sampai had rokok, kita boleh turun sujud. Boleh turun baca tasyahud. Ini tak kena sujud sahwi. Kalau terlupa pun nak bangun bontot terangkat dia, tapi kepala belum angkat lagi. Turun balik cepat-cepat. Tu boleh baca lagi tasyahud awal. Tak kena sujud sahwi. Satu. Tapi kau dah bangun, dah lepas rokok, mata kapal terbang nak naik tu, balik semula, boleh balik semula sah. Tapi kena sujud sah sahwi. Dah melebihi rokok. Faham tidak? Kalau dah berdiri tegak, Allahu Akbar, teringat tasyahud tak baca, sujud balik, batal sembahyang. Faham? Jadi yang kena sujud sahwi bangun tu lebih daripada paras rokok. Yang tak kena di bawah paras rokok balik semula. Faham? Kunut pun itu juga kunut. Awak lupa nak baca kunut, awak dah sebelum sampai hak rokok, bangun semula baca kunut. Tak kena. Tak kena sujud sahwi. Awak dah duduk, dah lepas hak rokok, teringat nak baca kunut, bangun balik baca kunut. Lepas tu sujud sahwi. Batu atau betul Allahu dai dah jejak tempat sujud. Lupa kunut, bangun baca kunut, batal sembahyang. Karena dah sampai bab masuk rukun yang rukun yang lain. Ada faham tidak? Itu cara dia lah. Ini payah tuan-tuan ramai ni, macam kau ingat ni, aku cakap je lah. Kalau ingat alhamdulillah lah. Baik. Lepas itu masuklah kita dalam sunat ayah ni, ada banyak tuan-tuan, ada 22 perkara sunat ayah. Macam nak tulis, nak tulis boleh, tapi tak apalah, cara ringkas je lah. Sunat ayah ni amat banyak kata dia. Manakah sunat kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, tidak digalakkan sujud sahwi. Tak payah ganti dengan sujud sahwi, kan dia sunat yang ringan, tapi disuruh buat. Faham tidak? Contohlah sunat ayah ni, kita ambil satu saja. Mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Mana dua tangan? Cuba angkat tangan. Dua tangan aku tengok dulu. Ada yang satu, ada yang tiga, tak ada dua. Allah salli ala. Usalli pada zuhri arba rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah tak sah sembahyang? Tak angkat tangan. Sah tak sah? Tak gini. Allahu akbar. Sah kan? Baik. Kalau mengangkat tangan ni hukum dia sunat hayah, sunat yang ringan, tapi dapat pahala. Kalau kita tak angkat, tak kena sujud sahwi. Ada faham tak? Faham? Kedua, doa iftitah Allahu akbar kabira, tak baca pun sunat hayah, tak payah kena sujud sahwi. Kita contoh saja. Walaupun sunat, nak pahala tak? Nak pahala tak? Arti sunat apa? Buat dapat pahala, tak buat
rugi lebih-lebih dengan lama masa. Contoh macam ini. Bila kita sunat mengangkat tangan tu, bila? Ketika permulaan takbiratul ihram. Permulaan takbir. Saya Allahu akbar. Ni kalau Allahu akbar. Lah dah jalan dah. Allahu akbar. Tak dapat sunat. Kerana disunatkan bersaing dengan lafaz Allah takbir. Allahu akbar. Berhentinya pun saya ingat Allahu akbar. Kalau Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada lagi makruh, tak dapat pahala sunat. Mesti saya mulanya saya, turunnya pun saya memberhentikan akbar. Boleh faham tak? Ha, satu syarat dia. Kedua, tapak tangan sama dengan aras bahu. Angkat tapak tangan. Oi, angkat. Sama dengan aras bahu. Lebih kurang tapak tangan ni bahu. Kalau begini, Allahu akbar. Tak dapat pahala. Kalau begini, Allahu akbar, tak dapat pahala. Dapat penat aja, pahala tak dapat. Baik. Seterusnya, hujung jari sama dengan aras coping telinga atas. Coping telinga mana? Pegang, pegang dulu. Pegang. Ah, pegang, pegang coping telinga. Sama dengan jari-jari, sama dengan coping telinga atas. Nampak? Lebih kurang lah dia nak tengok. Batal lah sembahyang. Lebih kurang je lah. Tapi kalau gini kan nampak memang salah. Kalau takbir Allahu akbar, salah betul. Allahu akbar, salah betul. Tak bangun. Allahu akbar. Tak. Ibu jari selaras dengan coping telinga bawah. Lebih kurang. Gini le, faham tak? Renggang rapat tak ada masalah. Tapi nak bagus, Nabi buat banyak rapat. Allah. Lebih kurang kan? Kalau dah Allah macam ni, seli Allah tu takbir ketek nama dia. Cuba katakan Allah Akbar, cuba katakan. Ha, gini sampai pusat je. Allah Akbar, cuba katakan. Takbir. Itu betul, yang tak betul. Gini ya. Tengok. Dia takbir seli pada maghrib sasar kata Allah Akbar. Betul salah? Ini nama takbir ketek. Takbir apa? Takbir ketek. Allah. Ya ada pula. Allah ni takbir tetek. Semua tak dapat markah semua. Tak dapat markah. Yang gini Allahu Akbar. Lagi tak dapat markah. Kuah hajar pula. Kuah hajar. Dengan Allah. Kenapa kuah hajar? 7 persembahan dia dah gagal. Kalau saya tunjukkan. Haa. Faham? Kemudian diturunkan perlahan-lahan. Allah dan Allahu Akbar. Masuk tasdik. Qasad ta'arud ta'ayin ta'yin. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Contoh. Nah, itu yang wajibnya. 2 rakaat, 4 rakaat tak payah pun tak apa. Tapi nak bagus terus. Saja aku sembahyang fardu 4 rakaat kerana Allah Taala. Faham? Nah, ini baru ni je. 2 jari letak sini, satu cara. 2 jari ke bawah, satu belakang. Satu lagi, satu jari saja. 3 di bawah, satu di belakang, satu tengah-tengah. Melambangkan wadahnya Allah Ta'ala. Faham? Kalau Allahu Akbar. Sini pegang. Ini bukan pergelangan. Sunat pergelangan. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dan dikirikan sedikit diletak bawah dada atas pusat. Macam aku ni perut besar kan, malah nak gini lama. Allahu Akbar, sandor atas perut ni tak dapat pahala.
Yang kita pula ada tetik pula. Allah takut ke tetik. Tak dapat pahala. Yang ketawa aku cakap. Dah tua tak adalah. Dah berlepas ke bawah dia cerita. Muka dia dia. Faham tu nak? Nampak? Habis. Itu dia baru dia macam ni. Habis dia punya. Lafzul dalil dia punya takbir. Tadi angkat aja. Dah betul angkat eh? Cuba angkat. Allah. Cuba angkat. Sensei, cuba angkat. Allah. Tapi perempuan ni nak dirapatkan sikit. Allah. Jadilah Allah. Yang rapat. Pasal apa rapat? Jaga adab. Tadi, oh datang tengok sebelah. Faham? Oh lelaki, hebat sikit lah. Ada juga tapi kecil macam ni. Faham eh? Baik, takbir kena lapas dia pula. Allah, dia boleh sampai 7 kali 14 harakat. Allah, sama 7 gerak dia. Panjang. Lafzul dalalah boleh. Lain tak boleh. Contoh. Allahu Akbar. Batal betul. Batal. Kerana memanjangkan lafaz lafzul dalalah. Lafaz Allah. Bukan lafzul dalalah, lafaz alif pada kalimah Allah. Ada macam tak? Allahu Akbar. Mana dia? Adakah Allah itu maha besar? Kalau faham boleh jadi murtad, ragu tentang kebesaran keagungan Allah. Kalau tak faham berdosa, tobat, kena belajar. Kemudian jangan dipanjangkan pada roh akbar. Allah, alifnya betul. Allahu Akbar. Batal. Kerana merubah makna Allah seperti gendang yang besar. Faham tidak? Itu makna dia. Ada yang semayang macam tu ni, tak belajar. Allahu Akbar. Tak masuk-masuk Zuhur, Asar, Maghrib, Allah Akbar. Batal semayang. Ataupun menambah waw antara Allah dan Akbar. Allahu wa Akbar. Sedap tu. Allahu wa Akbar. Bermain lagi. Inilah, kalau salah rukun kecil ni, takbir atau ihram ni kalau salah, tak semua rukun, rukun yang besar pun habis. Semayang pun bah, permataan. Itu belum rukun Fatihah lagi. Belum rukun iktidal. Belum rukun sujud. Belum rukun rokok. Kena belajar ni semua. Sebab yang kecil ni kalau salah, yang besar pun habis. Faham? Bahaya ni semua. Lepas tu saya minta maaf, sembahyang ni kena belajar berbulan-bulan. Ini action. Saya main dengan apa? Sembahyang. Buat apa? Angkat tangan dengan takbir tu. Alah! Budak aku dah satu dah belajar. Cuma suruh dia angkat. Kalau tak, takbir tetek, takbir ketek dengan dia. Jangan cakap bohong, jangan cakap sombong. Tentang sembahyang ni. Saya sendiri pula, tuan-tuan. Cuba fikir. Kalau kita sembahyang takbir tetek, takbir ketek selama lama, 50 tahun sembahyang. Tiba-tiba salah ustaz cakap, rasa rugi dah. Rugi dah 60 tahun sembahyang, umur dah 60 tahun sembahyang. Gini, gini, gini. Rugi dah. Tak ada apa. Penat je dapat. Bukan puasa saja. Nabi kata banyak umat aku berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Banyak umat aku sembahyang dapat penat lelah saja. Tahu Allah ustaz. Barulah tahu. Barulah tahu. Tiba-tiba betul lah dah belajar 3-4 hari sebulan, mati dah dia. Alhamdulillah, dia dapat membetulkan kesalahan dia di depan Allah. Mudah-mudahan Allah beri keampunan. Faham tidak? Ini hikmah kita belajar. Walaupun sehat sekali semayang kita dah betul, insyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang dah lalu. Kerana kita jahil. Faham? Teristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu sebab sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Dengan lama masa lagi masa berasa rugi. Betul tak saya cakap? Itu belum tak semayang. Dah umur 60 tahun baru insaf nak semayang, rasa rugi tak? Rugi tak? Saya nak ingatkan tuan-tuan, itu pahaman saya belajarlah. Dia belajar mana saya tak tahu. Dia kata kalau kita ada tinggalkan semayang fardu ni, haram kita buat semayang sunat.
mesti qada sembahyang fardu. Tu dia, saya belajar dengan guru saya, tak ada. Walau kita tertinggalkan sembahyang fardu pun, wajib kita qada. Di samping itu, jangan lupakan peluang solat sunat. Faham tidak? Ha, sembahyang tarawih memang betul. Sembahyang wajib tarawih itu sunat. Buat tarawih. Buat tarawih. Sebagiannya kita qada. Buat 8 tarawih. Lepas tu kita qada. Berkat subuh, berkat. Boleh tak? Jangan kita tertipu dengan daya iblis ni. Siapa yang dah meninggalkan sembahyang fardu atau puasa fardu, tak boleh buat puasa sunat. Yang orang puasa rajab, mak tak boleh buat, mak ada lagi ni. Tak payah, buat je. Lepas tu istighfar minta dengan Allah, ya Allah, aku memang nak bayar Tuhan, memang aku nak bayar. Tapi aku tak mau lepas sunat-sunat yang kau kurniakan ni. Buat sunat. Masa yang sama, buat qada. Ada rezeki pergi haji tuan-tuan. Buat qada sana, mudah-mudahan. Mudah-mudahanlah sana pahala sembahyang ni lebih, qada pun lebih. Ha, kumpul duit, azam untuk pergi haji, pergi umrah. Faham tidak? Ha, kalau takut seorang, ajak Ustaz Sulaiman. Tolong bawa beg bolehlah. Ha. Wah, haji pun nak pergi. Ada dua lagi, tiga ada. Ada. Kau janda-janda duit banyak ni bolehlah. Beli aku tiket, aku tukar bawa beg je. Tak apalah. Bawa beg aku pun tak kuat nak bawa beg kau. Allah Akbar, cerita dia lah tuan-tuan eh. Jadi itu cukup lah mana kita belajar ni. Itu sunat ayah. Belum lagi sunat ayah yang lain. Seperti membaca Allahu Akbar Kabira. Sunat ayah. Ada tak kan? Semayang tak baca sunat, tak baca Allahu Akbar Kabira. Ada. Kerana dia tahu, dia tak baca. Rugi. Kalau macam sekali tu, nak sibuk, nak cepat tu, nak terkentut ke, lain cerita lah. Ini sengaja. Allahu Akbar Kabira ni tuan-tuan. Cara baca dia pun nak kena betul. Kita ambil sikit. Sali pada maghribi sasar kata adaan ilahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu tak betul. Sambung dia. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu tak betul. Tak betul. Allahu Akbar ni takbiratul ihram ni takbir. Takbir. Mengangkat tangan takbiratul ihram. Allahu Akbar takbiratul ihram. Kena awak sambung. Kabira walhamdulillah. Doa iftitah Allahu Akbaru Kabira. Itu doa iftitah. Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sunat berhenti sejak. Allahu Akbaru Kabira. Baru dapat sunat hayah. Faham? Baca. Nah itu. Kecuali makruh kita baca bila? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ah, lepas tu ulang balik Allahu Akbar Kabira. Makruh. Kau dah a'udzubillah, bismillah, terus baca Fatihah. Tak payah lagi ulang balik Allahu Akbar Kabira. Boleh faham tak? Ada yang terbabas? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lupa. Allahu Akbar Kabira. Alhamdulillah. Tak payah lagi lah. Maksudnya, atau semayang mayat. Tak payah baca Allahu Akbar Kabira. Atau kita masbuk. Mengikut imam-imam dan tak payah baca Allahu Akbar Kabira. Ha, tapi kalau baca biarlah betul. Biar betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Walaupun surah ayah dalamnya tuan-tuan penuh dengan pengakuan kita depan Allah. Contoh, wa ma ana minal musyrikin. Aku janji ya Allah, aku tidak bersama-sama dengan orang kafir. Nampak tak? Nampak tak? Wa ma ana minal musyrikin. Aku janji tak bersama-sama dengan orang kafir dalam apa bidang sekalipun. Baik itu dalam bab membatalkan iman dan Islam, orang yang berkongsi. Ya, dengan berkongsi, bersepakat dengan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam, kalau dia faham boleh bawa kepada ridah dan murtad. Buat yang zubillah. Jangan jaga baik-baik. Tengok buku haji tu. 10 perkara yang batalkan iman. Ha. Kemudian ujung dia apa? Wa ana minal muslimin. Aku janji ya Allah, aku akan hidup bersama-sama dengan orang Islam. Ada musuh tak? Tak ada. Sebab itu betul kata Allah Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar ruhamak bainahum. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang berserta dengan Muhammad mesti bersikap tegas pada orang kafir, kasih sayang sama orang Islam. Ini orang kafir tu. UMNO nak baik dengan PAS, dia kata Taliban. Pada UMNO orang Islam, PAS orang Islam. Dulu PAS baik dengan dia dulu, kenapa tak cakap Taliban? Ini setan yang cerita ni. Kita orang Islam bercanggah macam mana pun, doa Allah beri hikmah
boleh berbaik-baik. Alhamdulillah. Ni punca kita sembahyang. Cerita Allahu Akbar kabirah ni kita takkan berpecah belah lah tuan-tuan. Belum lagi tahiyat yang asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar kabirah je kita tak boleh berpecah belah. Allahu Akbar kabirah walhamdulillah katsiran. Allah yang maha besar dengan penuh kebesaran. Mana semua orang Islam mesti mengagungkan Allah penuh kebesaran. Tak boleh iktiraf, tak boleh bangkang, tak boleh kata, tak boleh ini tentang Islam. Betul tidak? Sepakat tak kita? Sepakatlah. Cuma kena itulah. Allahu Akbar kabirah ni surah ayat. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nak baca pendek ke baca panjang? Panjang, kan umur dah pendek. Faham tak? Ini dengan pendek. Saya nak yang pendek je, Ustaz. Pendek boleh, tapi kalau keadaan-keadaan lah, macam nak kentut ke, nak boleh baca yang pendek. Atau ada mustahak apa pun. Baca yang pendek. Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Tu sekurang-kurang nak dapat surat ayat. Faham? Cuba baca Allah. Nah, dua orang baca. Aku seorang, kau boleh dengar suara aku ramai-ramai. Engkau ramai, aku boleh tak dengar suara engkau. Zalim kau terhadap ayat. Tahu tak? Tu yang iPad up tu nak ajar tu. Cuba sekali lagi. Allahu Akbar kabirah. Ah, boleh pun. Allahu Akbar kabirah. Ru tu pak bunyi macam tapi tak kuat lah. Dan Allahu Akbar kabirah. Tak mau. Allahu Akbar kabirah. Cuba je. Walhamdulillahi kasira. Bukan sim, sa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukuplah. Dah pukul 20:30. Jadi besok kita sambung lagi. Saya baca, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim setiap rakaat. Itu pun sunat al. Katakanlah kita 50 tahun sembahyang. Satu hari semalam 17 rakaat. Betul? Dia kata membaca auzubillah setiap rakaat. Faham? Agak kalau saya semalam 17 rakaat, 17 kali bismillah. 17 kali auzubillah. Satu huruf 10 kebajikan. Dalam sembahyang satu huruf 25 kebajikan. Aduh. Besar tak pahala dia? Itulah. Jadi jangan tinggal benda surat hayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir Allahu akbar dekat kedua tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa a'udzubillah. Faham ya? Wallahu a'lam. Besok kita ambil yang keempat. Tolong ingatkan yang keempat mengucap amin selepas selesai membaca Fatihah. Ini surat ab hayat dalam sembahyang. Baik, kenapa besok kita buat minggu depan kita buat rumusan mengapa kita sembahyang. Mengapa kita sembahyang? Jadi tuan-tuan dah ditekan. Jadi sembahyang ni bukan amalan kita, amalan para malik, para malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Minggu depan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وربهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبناءنا وذرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أبو معبد الدوان. والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh. Hari-hari tak ada bawa apa-apa, eh, baliklah. Dia punya pekerja dia cuti. Wallahualam.